gudang minyak ilegal meledak. Salah satu gudang minyak di Jalan Lingkar Barat Jambi, tepatnya di RT 71 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, pada Senin 15 Agustus 2022 pukul 9.15 waktu Indonesia Barat meledak. Tempat terdengar suara ledakan keras disertai semburan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun toko penjual mesin genset yang berada tepat di sebelahnya tampak juga sedikit ikut terbakar dan belum diketahui berapa jumlah kerugian materinya. Sementara itu, Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi, membenarkan bahwa tempat ini adalah gudang minyak yang sudah 1 tahun aktif beroperasi. Dan saat ini pemilik berinisial P sedang diburu polisi untuk dimintai pertanggungjawabannya. Olah TKP sementara masih dilakukan oleh tim dari identifikasi Kota Jambi. Untuk pemilik sudah kita ketahui berinisial P dan sekarang masih dalam proses pencarian. Dan akan kita tidak lanjut sampai dengan proses penyidikan nanti. Kami tidak bisa memprediksi sudah berapa lama beroperasional, kemungkinan sudah berjalan 1 tahun kebelakangan ini. Dulu memang dapat informasi bahwa ini tidak aktif lagi, tapi beberapa bulan belakangan ini gudang diaktifkan kembali oleh si pemilik. Kita pasti akan kita kenakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Saat ini petugas gabungan dari Polresta Jambi dan Polda Jambi melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk di lokasi kejadian ditemukan 4 unit mobil tangki, 70 tangki drum, genset 13 unit, drum bulat 56 unit, semua habis terbakar. Dari Jambi, tim Tribrata TV melaporkan.